Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia dan kita semua. Salam sejahtera dan selalu sehat serta berkah untuk para pemimpin kita, para ulama kita, TNI sang penjaga NKRI kita, dan polisi sang penjaga keamanan, pengayom, pelindung, dan penegak hukum untuk rakyat Indonesia. Akhir-akhir ini gaduh. Iya, siapa yang buat? Dari mana asal kegaduhan itu? Kerumunan pilkadakah? Kerumunan pengajiankah? Kerumunan pasarkah? Kerumunan pernikahankah? Atau kerumunan tempat hiburan? Atau mungkin kerumunan virtual buzzer yang membuang penat di ranah maya? Atau juga infodemik narasi yang menggempur tiada henti? Campur aduk menjadi gaduh-gaduh. Jikalau gaduh-gaduh selain mengenyangkan juga sedap. Namun riuh infodemik begitu pengap, tetapi tetap harus disantap. Walau muak, enek, mau muntah. Kita warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kaya, miskin, pejabat atau rakyat biasa, dan siapapun. Kita bukan aparat negara, kita bukan polisi, pejabat, atau TNI. Mungkin kita hanyalah rakyat jelata, tapi kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apa itu? Bela negara. Setelah riuh rendah infodemik seputar konspirasi politik, disusul infodemik konspirasi COVID-19, kemudian riuh bombardir kata, informasi dan visual penurunan baliho pada salah satu organisasi, lantang sang panglima berteriak, "Jangan ganggu Jakarta, kalau perlu bubarkan saja." Berhentikah? Tidak. Malah bak sinetron panjang, berseri, riuh, saling picu kemarahan, saling picu reaksi, baik keras maupun lembek. Kemudian rentetan karangan bunga, deretan artis membela jika Jessica, Narji, Nikita, dan seterusnya siapa lagi. Alih-alih meredam riuh di tengah gemuruh pandemi, panggung pansos tetaplah menarik hati. Sana-sini riuh demo tolak FPI, sana-sini riuh bela FPI. Menyedihkan? Entahlah. Perih saat melihat penyakit ikutan, yang menyanjung A membenci B, yang menyanjung B membenci A. Mau sampai kapan? Sampai kapan ini akan dibiarkan abadi? Entahlah. Ingat, perbedaan inilah kekuatan NKRI. Jika kita saling menghargai, saling melengkapi, saling menghormati. Oh, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Oh, penjagaku. Oh, sang pelindung dan pengayom rakyat negeriku. Ini bukan saatnya saling memaki. Ini bukan saatnya saling unjuk diri. Ini saatnya menahan diri, berdiri bersama melawan pandemi. Indonesia masih baik-baik saja.
100% percaya sebagai warga negara, Indonesia pasti juara. Bukan dalam adu domba, bukan dalam saling menghina, bukan dalam memicu huru hara, tapi juara dalam menyatukan warga bersama bela negara dengan cinta, bukan saling mencela, dengan ikhlas, bukan saling melibas, dengan bernas, bukan ganas. Inilah Indonesia, rumah kita bersama. Jangan mau diadu domba, karena domba aja malas untuk diadu. Jangan sampai pengadu domba tampil sebagai pemenang. Ayo bersatu untuk Indonesia jaya dan maju. Salam bela negara, ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.